Halo para Seto, berita terbaru yang admin dapat dalam video yang beredar nampak helikopter tempur KA-52 melakukan misi pada malam hari. Dan menurut Kementerian Rusia, helikopter tempur KA-52 melakukan penerbangan rendah untuk melakukan misi penghancuran anti pesawat dan kendaraan lapis baja dengan peluru anti tank kendali. Penerbangan helikopter tempur selama operasi militer khusus ini melakukan misi pengawalan kolom lapis baja, menghancurkan kendaraan musuh, mengirimkan pasukan kargo militer, dukungan udara untuk unit yang melakukan misi dalam rangka operasi khusus di Ukraina. Helikopter tempur KA-52 ini dipersenjatai dengan keren 30 mm hingga 12 rudal anti-tank V. Helikopter ini juga bisa membawa roket Anggaedet dan juga rudal-rudal udara ke udara Ikhla-5. Bagaimana menurut para Seto tentang berita ini? Silakan adu mulut kalian di kolom komentar.